Tanjung tak dia? Ya. Baik, terima kasih. Ya Muhammad Tanjung, saya belum jemput lagi. Saya hanya bertanya. Ah, Tanjung ada. Duduk. Sebab dalam list saya tengok Tanjung dan Bacuk. Tapi Bacuk bangun dulu. Terpulang pada Tanjung. Ya, Yang Muhammad Bacuk. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Tuan di pertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mewakili suara rakyat kawasan saya bagi membahaskan ucapan titah yang di-Pertuan Agong. Saya mulakan bicara ini dengan memetik sepotong ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang membawa maksud, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia kepada agama Allah berdasarkan kepada keterangan dan bukti yang jelas dan nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah dari segala i'tikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari kalangan golongan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Saya mulakan bicara ini untuk menyebut beberapa isu, terutama yang berkaitan dengan apa yang disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong dalam titah yang telah pun disampaikan, iaitu menyeru supaya semua rakyat dalam negara kita mengutamakan soal perpaduan dan juga menjauhkan daripada unsur-unsur yang boleh membawa kepada pahaman ekstremis dan juga teroris. Di saat negara kita dilanda dengan pelbagai krisis, termasuklah krisis ekonomi dan sebagainya, tak lupa juga kita perlu memberi perhatian kepada soal isu perpaduan yang kadangkala diambil kesempatan oleh pihak tertentu untuk menjadi juara. Kononnya mereka adalah merupakan jagoh dalam menentukan benar dan salah. Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah evidence based religion dengan izin. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu merujuk kepada Allah dan juga Rasul. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka inilah asas dalam menjadikan penyelesaian kepada isu perpaduan yang juga melanda negara kita pada hari ini. Kita perlu sedar bahawa ada pelbagai pihak yang cuba untuk memporak-perandakan perpaduan di kalangan kita dengan menzahirkan beberapa isu yang menjadi sensitif di kalangan umat Islam. Ada yang mendakwa mereka adalah merupakan pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pula yang dilabelkan dengan teroris. Ada pula yang dikatakan dengan Wahabi. Yang bercakap tentang Wahabi, mereka pun tak faham apa itu Wahabi. Mereka melabelkan Saudi sebagai negara yang menaja keganasan. Padahal kesemua ini adalah merupakan perkara dan juga fitnah tajaan daripada Syiah dan juga daripada Amerika yang bersekongkong dan berselenuh di sebalik PBB. Maka apa yang berlaku pada hari ini, sebenarnya seruan kepada penyatuan umat Islam ini adalah merupakan seruan yang damai dan juga boleh menyelamatkan negara seperti Saudi yang dipimpin oleh Raja Salman, yang kita yakini bahawa seorang raja yang saleh, yang apabila menaiki tahta beliau mengisytiharkan dengan sumpahnya akan membebaskan Al-Quds. Bermula daripada itulah datangnya serangan daripada Zionis dengan mengapi-apikan perkauman, dengan menaja bahawa menuduh bahawa Saudi ini adalah merupakan negara yang menaja keganasan dan melabelkan ia dengan Wahabi yang ganas, teroris dan sebagainya, termasuk juga sampai ke dalam negara kita. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Innad din ya'rizu ila al-Hijaz kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha."
sesungguhnya agama ini akhirnya akan kembali berkubu di Hijaz sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Maka Hijaz adalah merupakan kubu bagi umat Islam. Menuduh Saudi dengan dan Hijaz ini menaja keganasan adalah merupakan agenda Syiah Iran yang dahulunya kalau kita pergi ke negara mereka ini, kita boleh lihat bagaimana ditulis dengan perkataan matilah Amerika, matilah Amerika. Sekarang ditulis matilah Saudi, matilah Saudi. Ini adalah merupakan apa nama ni pendedahan teori untuk melaga-lagakan di kalangan umat Islam yang pernah ditulis oleh seorang penulis Muhammad Novelis yang menyatakan bahawa Zionis dan Syiah bersatu untuk menghentam Islam. Maka inilah juga yang sampai ke dalam negara kita. Saya merasa duka cita dalam soal ini pihak kerajaan menangani isu labelling dan juga melabelkan apa nama ni dengan beberapa kumpulan dengan keganasan dan mengaitkan dengan keganasan mengambil pandangan daripada pihak tertentu tetapi tidak berdasarkan kepada bukti dan juga hujah yang jelas. Bayangkan orang yang tak pergi tahlil kenduri arwah dilabelkan sebagai pengganas, sedangkan orang yang tak pergi tahlil arwah ni tak pernah pun pergi tembak orang yang sedang buat tahlil arwah. Dalam negara kita tak pernah berlaku. Tapi inilah yang menjadi momokan-momokan yang akhirnya boleh menjejaskan perpaduan di kalangan umat Islam. Kita bimbang sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushik antatada'a bangun. Sekejap saya habiskan. Yushik antatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qala aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sa'id. Kita bimbang, Nabi kata aku bimbang akan sampai satu masa orang Islam, umat Islam ini dikerumuni oleh mereka yang ganas sebagaimana mengerumuni makanan-makanan dan hidangan. Lalu ditanya pada waktu itu, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita waktu itu sedikit Rasulullah? Tak, kamu ramai kata Nabi. Tetapi apa yang berlaku? Kamu lemah umpama buih. Di antaranya kerana perpecahan dan penyelesaian yang tidak sebagaimana diajar oleh Nabi SAW yang berlaku di kalangan, yang dilakukan oleh pemerintah terutamanya pihak yang berkuasa. Sila. Terima kasih Yang Maha Bacuk. Saya meneliti perbahasan daripada Yang Maha Bacuk tadi, terutamanya berkaitan dengan pengaruh Syiah yang kita lihat pada hari ini telah melanda beberapa negara-negara, terutamanya dalam negara kita. Cuma saya nak minta pandangan daripada Yang Maha Bacuk sendiri, sejauh mana pengaruh Syiah ini yang kita lihat sudah mula bertebaran dalam negara kita dan memberikan kesan kepada fahaman-fahaman dalam di kalangan rakyat, dan adakah benar kenyataan-kenyataan bahawa pengaruh Syiah ini telah mula masuk ke dalam pengaruh mereka ini melalui parti-parti politik, terutamanya parti-parti politik yang ada dalam negara kita ini. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya sekejap. Saya ingin menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menangani isu yang berlaku ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fa inna minkum man ya'ish min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al mahdiin addu 'alayha bin nawajiz. Nabi kata perpecahan, perbezaan akan berlaku terutamanya apabila tibanya di akhir zaman. Yang menyelamatkan kamu ialah apabila kamu berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu gigit dengan geraham kamu sunnah Nabi ini, bermakna berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan perpecahan ini termasuklah wujudnya kelompok-kelompok Syiah yang mengkafirkan para sahabat, Syiah yang menuduh orang itu ganas, yang keluar daripada kelompok mereka dituduh sebagai orang yang sesat dan mengkafirkan mereka, termasuk juga dalam konteks apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu mana betul mana salah, mesti kembali kepada sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan menularnya gejala ini masuk ke dalam masyarakat kita barangkali tanpa kita sedar. Ada orang yang mendakwa bahawa mereka melakukan amalan yang dilakukan berdasarkan kepada ajaran Islam. Sebenarnya apabila dikaji dan diteliti, tidak jauh bezanya dengan amalan golongan Syiah yang menyelewin daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka pihak kerajaan perlu peka dan sensitif terhadap amalan-amalan
yang lebih hampir miripnya kepada amalan Syiah ini untuk ditangani supaya gejala penyebaran ajaran Syiah ini tidak menular banyak dalam masyarakat. Kita kena ingat yang bahawa Muhammad, pahaman seperti ini sikit je. Saya nak tanya semula. Tadi yang Muhammad ada sebut tentang budaya kafir dan sebagainya. Adakah sebelum ini ada tuduhan kafir mengkafir dan sebagainya ini, adakah itu juga di kalangan mereka yang dikatakan sebagai golongan Syiah ini? Adapun yang berkaitan dengan prinsip agama, bila kita mengajar kepada manusia, dalam Islam ada ajaran mata pelajaran akidah yang mesti dijelaskan mana batasan kufur, mana batasan iman. Bermakna bila kita menjelaskan dan memberi pengajaran tentang mana batasan kufur dan batasan iman, bukan bermakna kita mengkafirkan orang-orang yang tertentu. Tetapi mereka sendiri yang merasakan mereka itu termasuk dalam golongan tersebut. Itu biasalah. Mengajar ini mesti diberitahu semua sekali. Islam tidak ada yang disembunyikan. Dan Islam agama yang tidak eksklusif, hanya untuk agamawan saja. Islam adalah untuk semua dan perlu kita ceritakan semua. Terpulanglah kepada orang kalau dia terasa dia ni termasuk dalam golongan yang telah pun menceroboh batasan iman dan kufur ini, itu terpulang kepada dia. Tuan Yang Dipertua, penyelesaian kepada isu ini, maka kita kena kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mendakwa mereka lah hanya ahli sunnah wal jamaah. Saya nak sebut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahid. Akan berpecah umat ini kepada 73 golongan. Satu sahaja golongan yang benar dan masuk syurga, yang lainnya semua ke neraka. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya kepada Nabi, siapakah mereka ini yang benar ini? Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada padaku dan apa yang sahabat-sahabatku berada di atasnya. Apa yang dilakukan oleh aku, apa yang dilakukan oleh sahabat aku, itulah yang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang melakukan amalan yang jauh menyimpang daripada apa yang diajar oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada asal usulnya daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh mendakwa mereka ahlu sunnah wal jamaah juga. Maka penyelesaiannya mesti kita saring semula dakwaan-dakwaan ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama, iaitu rujuk kepada Allah, rujuk kepada Rasul, sekiranya kita benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Itu yang dipertua, saya beralih Bacuk. Kepada isu. Bacuk. Ya, sepang. Terima kasih kepada Tuan. Terima kasih, Bacuk. Bacuk, saya ingin tanya kepada Bacuk. Adakah Bacuk sedar bahawa telah ada satu persidangan antara bangsa yang dihadiri lebih kurang 200 ulama' daripada dua-dua mazhab? Bukan dua mazhab lah, banyak mazhab yang dikenalikan oleh kerajaan Jordan, yang dipanggil Aman Message, di mana telah diputuskan oleh 200 ulama' yang berwibawa, termasuk Yusuf Al-Qardawi, Sistani dan sebagainya, yang mengatakan ada 8 mazhab dalam Islam ini yang dianggap adalah tidak sesat, termasuk mazhab Syiah. Jadi saya rasa kita tak perlulah main isu mazhab ini. Di Malaysia ni saya rasa ancaman kita bukan Syiah. Ancaman kita ialah rasuah yang melibatkan 2.6 bilion dan sebagainya. Ini yang patut kita highlight dalam parlimen ini. Buat apa kita pasal mazhab-mazhab ini? Ini bukan benda yang sepatutnya kita bincangkan di parlimen ini. Minta maaf. Terima kasih. Berhormat Sepang, saya cuba highlight isu ini kerana ia menggugat kestabilan dan juga perpaduan di kalangan kita, yang juga boleh mendatangkan bahaya. Kita kena ingat apa yang saya sebutkan tadi, barangkali Sepang masuk kemudian. Tak apa, lepas ni boleh ambil teks ucapan saya. Apa nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah supaya kembali kepada seruan beragama dan ketulinan beragama. Kerana kita hidup di dunia ini, kita tak tahu melainkan apa yang diberitahu oleh Allah dan Rasul, apa yang benar. Kita mesti merujuk kepada panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hendaklah kamu sahut seruan Allah, sahut seruan Rasul. Bukan kita nak tuduh sesiapa sesat, tak betul di sini, tetapi seruan kembali kepada ketulinan beragama berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan kewajiban bagi kita. Saya bukan speaker. Nanti saya habiskan poin ini. Minta saya habiskan poin.
Di zaman kegemilangan mazhab-mazhab, mereka tak bergaduh. Imam Syafi'i boleh menjadi murid kepada Imam Malik. Imam Malik, bacaan solatnya Bismillahirrahmanirrahim tak perlu kuat. Bahkan kadang ada tak perlu dibaca. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia murid kepada Imam Malik. Dia kata, ini ada sebahagian daripada Al-Quran. Perlu baca kuat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak bergaduh. Yang masalahnya datang kemudian pada hari ini, cuba menyesatkan pegangan yang satu lagi dengan mengatakan, kalau begitu Imam Syafi'i telah secara tidak langsung mengatakan bahawa sembahyang Imam Malik tidak sah. Itu melampau. Jadi melampau dalam konteks inilah perlu ditangani oleh pihak kerajaan secara serius dan juga mengambil kira kepentingan dan perpaduan di kalangan masyarakat. Sila. Terima kasih, Pak Cok. Ya. Selain daripada kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik, mungkin perlu juga Pak Cok cerita bagaimana mereka juga telah berinteraksi dengan Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu ketua pada golongan Syiah pada ketika itu, dan mereka tidak saling mengkafir-kafirkan. Saya nak baca satu hadis lah, ya, dengan izin Pak Cok. Petikannya, saya kunu ba'di umara faman saddaqahum bi kadhibihim wa anahum ala zulmihim laisa minni walastu minhum. Ni nak kaitkan balik kepada apa yang dibawa oleh Spark. Janganlah kita duduk sibuk tentang soal mazhab-mazhab ini, kerana Nabi dah pesan akan ada selepasku umara, pemerintah. Sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, laisa minni walastu minhu. Ni bukan bab mazhab. Ni soal ya. Rasuah. Ni soal pembohongan. Ya, terima kasih. Ini soal saya. Penyelewengan. Terima ini kasih. Soal kezaliman. Terima kasih. Yang juga diambil kira sebagai satu perkara yang ya. Amat penting dalam agama Islam, yang inilah yang perlu ya. Kita tunjukkan. Pandangan. Terima kasih, Syah Alam. Bila kita bercakap, saya baru poin pertama. Poin pertama saya tidak bermakna tidak ada poin untuk mengkritik dan menegur pihak kerajaan. Jadi apa yang disebut oleh Syah Alam itu, insya-Allah saya akan sebutkan. Boleh Syah Alam? Boleh. Tak berhati ya? Boleh tanya speaker yang tanya saya. Tuan Di Pertua, saya nak tegaskan bagaimana zaman kegemilangan ulama-ulama mazhab ini, mereka menegaskan dengan satu slogan yang cukup menarik. Idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau selepas daripada kematianku ini kamu jumpa hadis yang sahih, maka itulah mazhab aku. Maknanya seruan kembali kepada sunnah, kembali kepada beramal dengan hadis Nabi, merujuk di kala pertikaian itu, merujuk kepada Quran dan juga hadis Nabi adalah seruan yang menyelamatkan dan juga mendamaikan kita, insya-Allah. Tuan Di Pertua, saya beralih kepada poin yang kedua yang berkaitan dengan yang bangkali yang inilah yang dimaksudkan oleh Syah Alam, yang berkaitan dengan cadangan kerajaan untuk membina empangan lebih dan negeri di Kelantan yang bernilai 3 bilion wajar lebih diperhalusi dengan mengambil kira keutamaan keselamatan. Baru ini kita digemparkan dengan gempa bermagnitud 2.6 skala Richter di Tasik Kenyir di Kesan. Manakala gegaran juga dirasai oleh sebahagian penduduk di Kota Baru akibat gempa bumi di Sumatera. Apakah kerajaan mengambil kira kesan gempa dan isu alam sekitar yang timbul akibat pembinaan empangan negeri dan juga lebir? Teguran Ketua Audit Negara berkenaan tembok banjir di Kota Baru yang dibina lebih rendah 1 meter daripada sepatutnya. Kenapakah ianya dibina lebih rendah hingga menyebabkan rakyat Kelantan menanggung akibat yang teruk banjir tahun 2014? Ini juga perlu diberi penjelasan oleh pihak kerajaan. Laporan Ketua Audit Negara 2013 membuat teguran tentang pengagihan peruntukan tebatan banjir yang tidak diagihkan ke kawasan banjir yang kritikal, membuktikan Kelantan terus didiskriminasi oleh Kerajaan Persekutuan. Kenapakah bila kerajaan membuat agihan peruntukan kawasan yang banjir tidak di banjir kritikal tidak diberi keutamaan? Usaha penanaman pokok juga diberi komitmen oleh kerajaan dalam menangani isu banjir. Apakah jenis dan berapakah jumlah pokok yang telah ditanam sejak tahun 2015? Saya mengemukakan ini untuk diberikan jawapan oleh pihak kerajaan. Tuan Di Pertua, berapa minit masa ada? Ada lagi? 10 minit lagi? Ya, lebih kurang 5-6 minit ya. 10 lah.
Isu yang seterusnya ialah saya ingin mengemukakan ialah bagaimana hubungan Kelantan dengan Patani telah terbina sekian lama. Demikian ramai ulama Kelantan yang lahir daripada tuan guru-tuan guru di Pondok Patani. Antara yang terkenal ialah Tok Kenali, Tok Suleho, Tok Bacuk sendiri. Ulama-ulama pengajian Pondok Patani ini bukan setakat memberi jasanya kepada rakyat Kelantan, bahkan kepada Nusantara. Namun kita melihat layanan yang diberikan oleh pemerintah Thailand kepada hak asasi dan hak pendidikan masyarakat Melayu Islam terus dinafikan. Pondok-pondok ditekan, ditutup, dikepung, ditembak dengan peluru. Guru-guru pondok ramai yang dibunuh. Terbaru pondok jihad di Yaring Patani dirampas oleh pemerintah Thailand. Ini menjadi isu paling tegang di saat ini. Pada 19 Mac ini, iaitu 2-3 hari lagi, akan diadakan himpunan solidariti antarabangsa di pondok jihad yang kampung Yaring Patani. Peristiwa rampasan pondok pengajian ini merupakan cubaan rampasan pertama pondok di selatan Thailand dalam sejarah Thailand. Isu ini telah menarik perhatian dunia, warga pondok dan pengajian Islam dari serata dunia mula berkunjung ke pondok jihad di Yaring Patani sebagai tanda solidariti, termasuk wartawan-wartawan Al Jazeera dan juga aktivis human rights berkumpul di Patani. Adakah kerajaan sedar tentang isu ini? Soalan saya berkenaan isu pergolakan di selatan Thailand. Apakah Malaysia telah menawarkan bantuan perdamaian sebagaimana kehendak masyarakat antarabangsa kepada rakyat di negara Thailand? Isu yang seterusnya saya ingin sebutkan ialah apa yang telah pun dilakukan oleh Sidang Dua Negeri Kelantan. Penolakan Akta Wilayah Laut oleh Sidang Dun Kelantan pada sesi bajet Dun pada tahun lepas. Saya ingin menarik perhatian tentang penolakan Akta Wilayah Laut di Sidang Dun Kelantan pada 5 November tahun 2015 yang lalu. Penolakan Akta Wilayah Laut ini dibuat kerana dua sebab utama. Yang pertama, pihak kerajaan negeri dan Dun serta raja-raja Melayu tidak dirundungi walaupun ianya melibatkan kedaulatan sempadan negeri. Yang kedua, bagi negeri pengeluar petroleum seperti Kelantan, ia boleh ditafsirkan sebagai satu usaha merampas hak terhadap pengeluaran gas dan juga petroleum dan apa sahaja mineral yang terdapat di pelantar benua. Saya ingin mempertegaskan lagi suara Dewan Undangan Negeri Kelantan dengan menyatakan bahawa dengan termasuknya Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Khas 1969, sepatutnya tiada lagi isu halangan hak tiga batu nautika perairan negeri Kelantan bagi tuntutan royalti. Bagi tuntutan royalti gas dan juga petroleum yang dikenakan pada kerajaan negeri Kelantan. Yang kedua, Akta Laut Wilayah ini telah diluluskan di Parlimen dengan cara yang tidak selaras dengan kehendak perlembagaan, khususnya Perkara 2 dan 76 Perlembagaan Persekutuan. Akta 750 ini berlawanan dengan semangat penubuhan federalisme, menyentuh hak kedaulatan negeri dan satu cubaan memonopoli hasil dan tidak mengiktiraf hak negeri. Justru, ya, boleh golong ya, Muhammad. Saya mendesak kerajaan menghormati suara dan keputusan Sidang Dun Negeri Kelantan yang menolak Akta Wilayah Laut seterusnya menuntut pembayaran royalti petroleum dan gas dibayar kepada kerajaan negeri yang diberi mandat oleh rakyat negeri Kelantan melalui pilihan raya tahun 2013 yang lalu. Namun apa yang telah berlaku tidak sebegitu. Kerajaan Persekutuan langsung tidak mahu berkongsi hasil royalti, apalah nilainya 5% hasil bumi untuk Kelantan dibandingkan dengan 95% yang diambil dan dikaup oleh kerajaan pusat melalui Petronas. Saya ada pertua sedikit berkaitan dengan kawasan saya. Setiap kali sidang saya tidak lupa untuk membangkitkan isu ini, bagaimana di Kelantan, Bacuk di antara satu-satunya kawasan yang tidak ada hospital. Tidak ada hospital. Sedangkan di waktu banjir besar melanda Kelantan baru-baru ini, Bacuk merupakan kawasan yang paling selamat. Tak dilanda banjir. Ada sikit-sikit saja. Jadi, kalaulah datang bencana seperti mana yang berlaku baru-baru ini, maka Bacuk merupakan destinasi yang paling selamat untuk memindahkan mangsa-mangsa tersebut. Sayangnya pembina hospital ini menjadi modal dalam pilihan raya. Waktu dekat dengan pilihan raya, bukan main lagi pergi letak signboard, lepas tu bawa tanah 2-3 lori dan isytihar ini hospital Bacuk. Sampai ke hari ini, signboard itu sudah runtuh, tanah itu pun sudah tidak kelihatan lagi dan naik hutan dah. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Malangnya, ada ketua bahagian yang turun berceramah di kampung-kampung, dia mencabar, dia kata, dah lulus kerana, dah, nak buat dah. Oleh kerana tuan-tuan semua memilih ahli parlimen Bacuk di kalangan PAS, suruh dia buatlah hospital. Ini cakap
yang bukan level ketua bahagian. Ya, habiskan. Saya harap yang berhormat macam Timbalan Pengerusi Perhubungan, sekarang Timbalan Menteri, perbetulkan perkara ini dan buanglah ketua bahagian macam ni, lantik yang lain lah saya rasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua bahagian dipilih demokrasi. Yang Muhammad bin Tuluh.